Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl, welcome back to Trisna Action Camera. Today, I am gonna review GoPro Hero for Silver. Worth it or not worth it in 2019. Pokokan nani ni masih worth it apa ndek? Nani kita kan? At lalu tes review job sepotong nani. Biron kamera ni, kamera demi tahun run tadah ni. Ni GoPro Hero for Silver with LCD touch screen on it. Nah, penyelam juga. Ini unik nak kenalan dengan GoPro. Nah, mau kan? Ini LCD touch screen. Okay, mana aja? Nyanda ya? Pokokan just stay tune on my video. Jangan lupa subscribe, pencet share, jangan grab WhatsApp keluarga. Minta selamun pokokan. Okay, mana aja? Ken, nyanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kita kali ini adalah sepotong barang. Ini adalah kamera dari brand GoPro, dari hal top class, dari tertinggi di GoPro. Dan kali ini saya tidak sendiri. Seperti biasa di vlog-vlog kita, saya akan menggunakan beberapa bahasa. I will try some language for vlogging. Kenapa? Karena ya seperti yang kita tahu, ini hidup saya kebetulan. Saya tinggal di daerah pariwisata khususnya Lombok. Sekarang sudah memiliki brand halal tourism. Lombok sudah memiliki brand halal tourism, maka tidak mudah alihnya. Walaupun tidak alihnya itu artinya wajib bagi kita untuk bisa berbahasa Inggris, berbahasa Arab dan lain sebagainya. Yang jelas, bahasa itu adalah kunci dari ngeraos. Oh, iya dong. Iya dong kan. Tidak mungkin Anda tidak ngeraos tanpa bahasa. Iya dong. Iya, noh. Jadi, well, it is my turn to speak by Arabic language. Assalamualaikum. Good. Oh, in Arabic we say good. Bilqaf. Bilqaf, not a calf. So, let's try again. Assalamualaikum. Khair. Khair. Itu kalau bahasa Arab terus kaf itu gitu kan. Khair. Di hada liqa sanatakallamu an kull shay fi Lombok. Oke. Nanti subahan dulu kan. Kita nanti subahan. Kita kira eh, cuma bersalah, betul? Cinta mau konten lagi. Ke? Nandar, Allah Subhanahu Wa Taala. Gas kan, gas.
Ini sumpret nih. Staff lazim dia deh. Kecuali dia tuah ibadah, apa mau isi dros. Ini saya ada bunyi sembin ni, tamu gigit motor. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go kan. Jos, jos, meton, gas. Gas kan. Kawan-kawan saya yang selalu mengeluh ketika merasa kesusahan, merasa tidak dihargai, merasa dicuekkan, merasa segala macam. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, kalian tuh harus berbahagia atas semua itu. Karena apa? Itu adalah bukti Tuhan masih sayang sama kita, Tuhan masih peduli dengan kita, dengan kalian. Tuhan telah mengeluh. Bukan mau tuhalik rurung meramani semeton. Semua kita bersaudara. Ini cari perbedaan. Lek laut munlek berurung, kita salam satu aspal. Lek laut kita salam satu tarikan nafas. Rembi, never free alone, never ride alone, brother. Ini gerep mati tidak. Gerep lah pokok, bimbit top dead dengan kumpul-kumpul, gerep pokok ini tidak. Tidak, jangan membeda-bedakan diri. Karena kenapa? Karena sesungguhnya Rasul telah mengajarkan kita dulu pada zaman jahiliyah, pada zaman dahulu Rasul itu, Rasul Muhammad SAW, beliau hijrah ke Madinah. Dan pada saat itu beliau bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Dan beliau bertanya kepada orang tersebut. Ditanya lah, Rasul bertanya, orang Mekah? Bukan dong. Akhirnya Rasulullah bertanya, apakah kamu percaya dengan Tuhan? Iya, saya percaya dengan Tuhan. Kalau begitu, kita bersaudara karena kita sama-sama percaya dengan Tuhan. Rasul mengajarkan kita seperti itu. Jadi sekarang kenapa kita malah mencari perbedaan dari hal-hal yang sudah jelas kita sama? Sedangkan Rasul itu mencari kesamaan dari perbedaan-perbedaan. Itu yang diajarkan Rasul kepada kita. Ingat, kita harus berpegang teguh kepadanya. Dan di dalam hadis dikatakan bahwasanya, "Saraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Al-Qur'an wa sunnah Rasul. Berpegang teguhlah pada Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Karena sesungguhnya Islam itu indah, brother. Islam bukan hanya tentang hukum-hukum, tapi Islam juga mengamalkan, mengajarkan kita tentang bermuamalah, bagaimana bersosialisasi dengan semua orang, dengan makhluk hidup, dengan makhluk yang semi-semi hidup, bukan Islam. Islam itu indah.
Alkat, Islam itu Alkat. Ingat, jangan membeda-bedakan. Kita semua bersaudara. Temukanlah persamaan di dalam perbedaan, bukan mencari perbedaan di dalam persamaan. Jangan kita memecah belah. Tetap bersatu, brother. Alkat. Enjoy. Nanti di ruin jeruk penuh.